Halo Sagittarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Dan kita juga akan ambil message from universe dari kartu-kartu ini serta note to self. Dan ya, entah apapun yang akan terbaca nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana Desember Anda? Oke. Beberapa dari Anda tampaknya akan bertemu dengan seseorang yang cukup mendominasi dalam hidup Anda. Dan beberapa dari mereka lainnya berpotensi Anda akan bertemu dengan seseorang atau mungkin orang-orang yang berpotensi akan berbuat curang kepada Anda. Di mana lebih? Tentunya merugikan Anda. Okay. Tapi saya rasa dengan The Sun di sini, Anda akan mengetahui kebenaran atas kecurangan yang mereka lakukan sehingga Anda tidak berlarut menjadi mangsa mereka. Semacam itukah? Anda bisa tidak lama melepaskan diri dari mungkin past, present, future nanti jika Anda berhadapan dengan orang-orang yang curang kepada Anda. Bisa segera melepaskan diri dari mereka tersebut. Ya. Beberapa dari Anda sepertinya ada rasa tumbuh percaya diri yang semakin kuat dan semoga okay, Anda bisa menjadi seseorang yang lebih mandiri. Karena beberapa dari Anda mungkin di sini curang apakah hanya dimanfaatkan oleh orang lain saja. Pada akhirnya Anda bisa melepaskan diri dari sana. Dan The Sun, di sini tampaknya beberapa dari Anda akan ada kelahiran kah? Ya, terbaca tersendiri. So, congratulations untuk hal indah, jiwa baru yang akan hadir dalam kehidupan Anda. Entah anak pertama, anak kedua, anak kesekian, atau mungkin ada adopsi di sini, adopsi hewan, adopsi tanaman, apakah semacam itu? Atau memang adopsi anak? Ya, baiklah, congratulations. Dan beberapa dari Anda mungkin akan mengembangkan diri Anda di tempat lain. Mungkin di sini bisa jadi ada rencana untuk merubah karir Anda dari karyawan menjadi wira swasta atau sebaliknya. So, bawa bekal yang cukup dan pahami benar positif negatif yang tentu akan mengikuti. Atau berpindah di sini dari satu dari tempat Anda di mana Anda berada sekarang, berpindah dan tidak kembali lagi. Ada beberapa dari Anda sepertinya akan berencana melakukan itu. Dan ya, masukan untuk Anda. Baiklah, untuk beberapa dari Anda tampaknya di sini berada dalam sebuah penantian berhubungan dengan apapun itu. So, saya rasa di sini, mungkin jika Anda sudah mendapatkan getaran-getaran tidak ada perkembangan dengan apa yang Anda tunggu tersebut, maka bisa jadi carilah fokus lainnya. Tinggalkan saja, gantilah fokus Anda. Page of One. Tidak ada gunanya Anda melakukan penantian atau berdiam di sana, karena tidak ada perkembangan. Hey, buatlah batas waktu sampai kapan Anda menunggu. Dan jika sudah melebihi batas waktu Anda, maka tinggalkan. Gantilah dengan yang baru fokus lainnya. Berhubungan dengan apapun itu, pekerjaankah, orangkah, apapun itu, okay? Walaupun sepenuhnya tentu ada di tangan Anda. Membiarkan diri Anda tetap menunggu atau berpindah saja. Baiklah, The Magician untuk berikutnya. Banyak hal-hal di sini tampaknya untuk beberapa dari Anda berhasil Anda realisasikan, yang tadinya hanya mungkin menjadi catatan-catatan saja, bisa jadi akan Anda realisasikan di bulan Desember ini dan semoga memang benar bisa terrealisasi. Ada support untuk Anda di sini tampaknya dari berbagai sumber dan segala apa yang Anda butuhkan. Entah dari semesta, entah dari mengirimkan orang-orang baik kepada Anda, bisa jadi semacam itu. Ya, memberikan pertolongan kepada Anda dan lain semacamnya. Seven of Pentacles. So, di sini saya rasa ada
beberapa hal yang tampaknya dalam life Anda sedang berproses? Ini mungkin perlu Anda sesuaikan sendiri. Ini juga mengatakan sebuah penantian seperti yang saya sampaikan. Jika sudah sampai pada batas waktu Anda dan di mana Anda sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak juga ada perkembangan, maka gantilah fokusnya. But di sini mengatakan Anda mungkin masih perlu melakukan yang terbaik untuk apa yang Anda lakukan. Ya, so serupa tapi tak sama, oke? Di sini Anda sudah melakukan yang terbaik, but tidak ada perkembangan. Sedangkan di sini mungkin perlu juga Anda sesuaikan, sudahkah Anda melakukan yang terbaik atau masih setengah-setengah yang Anda lakukan? Maka jika masih setengah-setengah, Anda perlu lebih bekerja lebih, memberikan pemupukan lebih. Semacam itu, sambil menunggu prosesnya. Ya, Anda masih berproses, perlu melakukan proses atau usaha lebih di sini. Okay, so, semoga Anda bisa memahaminya jika Anda resonate dan entah Anda di situasi yang mana. Baiklah, jangan menunggu saja. Jika menunggu saja pun, untuk case di sini, Anda yang berada di sini, yang masih mungkin Anda rasa, oh ya, Anda perlu mengevaluasi diri, aku memang belum berbuat maksimal untuk hal ini. Maka Anda perlu berbuat maksimal, tidak hanya menunggu saja, jika Anda menunggu saja tidak akan kemana-mana. Okay, semacam itu. Dan mungkin jangan takut untuk melakukan sebuah perubahan. Goal yang sama, tapi mungkin menempuh jalan yang berbeda, menempuh cara atau usaha yang berbeda, jangan takut melakukan sebuah perubahan, perombakan, atau sebuah perbedaan dalam mengatasinya, atau apapun yang serupa lainnya. Okay. Ya. Baiklah. Dan ada sesuatu tampaknya di sini. Hidup tentu tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Ada sesuatu mungkin yang berpotensi untuk mengecewakan Anda. But, sekali lagi, jangan membiarkan diri Anda tetap berada di sana. Move on sebisa-bisanya Anda. Tegakkan kembali kepala Anda. Sebisa-bisanya Anda. Jangan membiarkan diri Anda tetap berada di sana, apalagi tenggelam di sana. Bangkitkan kembali rasa percaya diri Anda. Sepertinya beberapa dari Anda ada yang berpotensi tumbang hingga pada taraf mungkin kehilangan rasa percaya diri. Jangan membiarkan diri Anda berada dalam lumpur Anda, karena akan semakin tenggelam Anda di sana. So, beberapa dari Anda mungkin akan bertemu dengan mimpi buruk, but, ya, dekatkan diri Anda kepada semesta atau iman Anda. Dan dead di sini, nah, move on lah, sudahilah, tinggalkan itu. Akan ada masa depan yang lebih baik untuk Anda. Okay. Dan memang di sini juga mengatakan beberapa dari Anda perlu melakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan Anda kah? Dalam love Anda, dalam karir Anda, dalam mungkin sudut pandang Anda, kebiasaan-kebiasaan Anda, menutup buku, membuka sebuah lembaran baru, apakah semacam itu? Baiklah. Sesuatu mungkin memang akan berakhir, dan jika Anda sudah berusaha semaksimal yang Anda bisa untuk memperbaiki, menambal-nambal, entah apapun caranya berusaha memperbaiki tapi tidak mendapatkan hasil, atau stuck saja, atau mungkin diabaikan, maka waktunya bagi Anda untuk berpindah. Baiklah. Message from Universe dari Spirit Animal. Di sini ingin saya tambahkan, tampaknya untuk beberapa dari Anda, ada orang yang menstalking Anda, mencari tahu tentang Anda, kehidupan Anda, atau mungkin bobot bibit bebet Anda.
Let spirit be your guide. Ya, dekatkan diri Anda kepada semesta dan iman Anda. Apa ya di sini? Melihat segala sesuatu sedetail mungkin, seteliti mungkin. Jangan lewatkan hal-hal kecil atau sepele. Apakah semacam itu? Dan watch and wait. Melihat dan menunggu, mengamati, melakukan evaluasi, dan melakukan yang terbaik. Mungkin berhubungan dengan mengamati hal kecil, jangan melewatkan hal kecil. Apakah semacam itu? Melihat sedetail mungkin. Baiklah, watch and wait. So, itu adalah, melihat, mengamati, melakukan evaluasi, semacam itu. Kita berpindah untuk note to self. Ketika Anda berpikir Anda tidak bahagia dengan hidup Anda, selalu pikirkan bahwa seseorang bahagia karena keberadaan Anda. Anak-anak Anda, orang tua Anda, pasangan Anda. Jika pasangan Anda yang membuat Anda merasa tidak bahagia, setidaknya mungkin ada anak-anak Anda, ada orang tua Anda. Jika mungkin orang tua Anda, anak-anak Anda, pasangan Anda tidak membuat Anda bahagia. Mungkin di sini hewan peliharaan Anda, tanaman Anda. Apakah semacam itu? So, harap sesuaikan sendiri. Yang mana yang membuat Anda tidak bahagia, but di sisi lainnya, mana yang bahagia karena Anda. Baiklah. Jika apa yang Anda lakukan hanya menyakitkan dan tidak memuaskan sama sekali, sudah saatnya Anda mengubah apa yang Anda lakukan. Berikutnya, jadilah versi terbaik Anda sekarang. Masa depan Anda membutuhkan Anda yang sekarang, bukan masa lalu Anda. Maafkan diri Anda yang lama. Baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.